قال المسنب رَحِمَهُ الله تعالى قال الشيء العالم الألام الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب من نسيا صلاة فليصلي إذا ذكرها wala yu'id illa tilka salata wa qala ibrahimu man taraka salatan wahidatan isrina sanatan lam yu'id illa tilka salatal wahidata ini bab tentang manasiya salatan orang yang lupa salat Falyusalli maka hendaklah dia salat apabila dia ingat salat. Jadi wajibnya kalau dia ingat zakaroha, apabila dia ingat. Jadi kalau dia enggak ingat enggak apa-apa. Amnesia. Hilang <laughs> ingatannya semua. Enggak apa-apa hilang -apa, ingatannya. Tapi ketika sudah dia ingat, wajib dia kodok. Wala yu'idu dan tidak dia ulang illa kecuali tilka salata solat itu. Ya, yang dia lupa. Ya. Masa iya yang kagak. yang lain yang dia lupa tuh. yang dia enggak lu, dia enggak lu, dia enggak ingat yang enggak yang dia lupa yang dia ingat. maksudnya dia ingat dia ninggalin kelupaan bayang apa salat. Hmm. Wakola Ibrahimu berkata oleh Ibrahim an Man taraka salatan wahidatan siapa saja yang meninggalkan satu salat 20 sanatan 20 tahun lamanya lam yu'id maka dia tidak ulang illa tilka salatal wahidatan kecuali satu salat berarti kodonya satu doang gitu Nah kita perhatikan di sini memang ulama ada silisi paham ya. untuk orang yang kelupaan nah ini dalilnya sini nih manasiya salatan falyusolli iza zakaraha manama ada tambahan lagi di muslim hadis muslim sahih muslim untuk orang yang kelupaan dan orang yang ketiduran para ulama sepakat Ya, sepakat itu kalau dia udah ingat wajib kodok sholat wajib dikodok kalau dia udah ingat sepakat tuh jumhur ulama sampai juga ahli zohir kalau dia kelupaan dia kelupaan sama ketiduran Jumhur ulama sepakat itu, kalau dia ingat kode semua. Nah, ini apa maksudnya? Nah, yang sengaja dan pingsan ini berbeda pendapat ulama. Yang sengaja, yang pingsan, dia sengaja meninggalkan sholat dulu kagak sembahyang. Emang ada orang kagak sembahyang sengaja, banyak. Apa dia bilang, Itu masalah, ya, gua kirim, gua kirimin aja, deh, tolong. <laughs> ngirimin, sembahyang ngirimin. Dan namanya sengaja, sengaja malas Nah, Nah ini berbeda pendapat. pendapat. ulama, ulama yang yang empat ya Tetap wajib. tetap wajib. Ada perbedaan siapa yang berbeda? Ahli zahir. Nah, ahli zahir mengatakan tidak wajib. Jadi ketika orang meninggalkan sengaja, sama seperti ini. Maka dia enggak ulang satu aja. <guluh> yang itu aja. Dia enggak ulang dan dia berdosa. Dia enggak wajib qada dan dia berdosa. Jadi dosa aja udah. Tapi jumhur ulama tetap dikodok. Di mana mansaul khilafnya? Jumhur ulama menerima kias. Ya. Kalau ahlu zohir enggak menerima kias. Kiasnya apa? Aulawi. Kalau yang lupa aja dikodok, yang ketiduran aja di kan enggak sengaja bagaimana yang sengaja bagaimana yang sengaja mesti di itu ya apa mansaul khilafnya jadi oleh karena itu yang namanya sholat jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah sekarang ya kita anak-anak kecil itu udah banyak pada sembahyang ya orang tuanya berarti ya. Udah banyak sekarang TK TK apa TK, TPA itu ya, udah banyak. Oh dulu banyak ya orang cerita sama saya itu nggak sembahyang nggak sembahyang. susah katanya apa nyari uang susah sekarang alhamdulillah makanya jadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan agama anak-anaknya sembahyang jangan sampai enggak sembahyang wa <tuluh> bilai <tuluh> ada sana abu nuaimin wa musa bin ismaila qala sana ammamun an qatadata an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan siapa saja yang lupa akan salat fal yusalli maka hendaklah dia salat iza dzakara apabila dia ingat tuh salatnya ini kalau dia ingat wajib bayar dia enggak ingat ya enggak bayar wajib dikodok ini ya, dalil tentang kodok solat Jadi yang namanya kodoh sholat itu ada. La kafarata la illa Tidak ada kafarat baginya kecuali demikian itu. Apa? Bayar sholatnya. Kafaratnya sholat. Jangan enggak sholat. Wa aqim wa Dirikanlah sholat untuk ingatku. Jadi kalau begitu sholat ini hebat banget untuk ingat Allah. Sholat. Jadi kalau pengen ingat Allah, sholat, sholat, sholat. Jangan sampai enggak. Orang yang udah biasa sholat itu sholat mu. mau pergi, sholat dulu. Kalau enggak sholat enggak enak. Mau jalan kemana nih? Itu sholat dulu dia. Udah biasa sholat itu dua rakaat. Kalau enggak salat dua rakaat gak enak. Mau salat apa? Salat udu. Kalau enggak salat gak enak. Udah biasa kayak begitu. Hati tenang kalau salat. Ya, memang tempat tenang itu salat. Kalau orang salat hati enggak tenang, wah. Salat aja masih kagak tenang bagaimana enggak salat itu. <laughs> Qala Musa qala amamun sami'tu hu yaqulu ba'du wa aqimus salata li zikri Berkata oleh Musa telah berkata oleh Amam aku telah mendengar dia mengatakan setelah itu wa aqimus salata li zikri dirikanlah salat untuk mengingatku wa qala habban berkata oleh habban hadas ana amamun hadas ana qatanda tu qala ya, hadas ana anasun anin nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu ya Kata Sirina Anas dari Nabi itu seumpamanya begitu sama. Akimis solata lizikri Dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi kalau begitu solat itu untuk mengingat Allah. Ingat kita sama Allah. Solat, 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 solat. Wallahu a'lamis sawab.